Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para penonton sekalian? Alhamdulillah, hari ini, minggu ini kita bersiaran lagi Afiat Talk bersama Dr. Zubaidi yang dibawakan khas oleh Olive House Malaysia. Dan tajuk minggu ini quite menarik, bersempena dengan World Heart Day, iaitu hari jantung sedunia yang jatuh pada 29 hari bulan, iaitu hari ini. Dan insyaAllah minggu ini kita akan buat bicara tentang jantung. Okay, recently kita selalu dengar dapat berita dan kita tengok di akhbar, di televisyen serta radio bahawa statistik penyakit jantung sekarang ini sedang meningkat. Okay, so dan kita tahu ketahui penyakit jantung ini tidak mengenal usia. Okay, sebelum ini kita mungkin hanya dengar penyakit jantung ini adalah akan menyerang warga emas, tetapi tidak sekarang. So apa puncanya dan bagaimana kita boleh ambil langkah berhati-hati, semua ini kita akan bicarakan sebentar lagi. Boleh komen, bagi salam, bertanya khabar, dan jika ada soalan-soalan yang mampu saya jawab, insyaAllah saya akan bantu jawab. Dan ketahui, jangan lupa stay sampai ke hujung live kita, kerana saya akan kongsikan cara bagaimana para penonton semua boleh mengambil peluang atau merubuk peluang untuk memenangi minyak zaitun yang terbaik Olive Plus 30X secara percuma. So stay sampai ke hujung rancangan, hujung live kita, untuk ketahui caranya. Sangat simple, insyaAllah. Kita memang di samping kita berkongsi manfaat, kita nak masyarakat merasai apa yang kita bawakan. Okay, boleh teruskan dengan salam. Kita di media sosial ini adalah satu advantage bagi rakyat Malaysia untuk kita jadikan dia sebagai medan perkongsian ilmu. Tambah kita ada Dr. Zubaidi in the house untuk berkongsi dengan kita Afiat Lifestyle. Apa yang dimasukkan dengan Afiat Lifestyle? Ia tidak tertakluk kepada pemakanan sahaja. So dia merangkumi actually keseluruhan aspek kehidupan, yang mana pengurusan stres, pengurusan keluarga, kewanitaan dan anak-anak. So dia actually cycle of life, kita punya daily life. Okay, boleh terus komen jika suara saya kurang jelas atau sebagainya, sempat saya betulkan audio dan teknikalnya. Okay, saya sebenarnya berada di Carnival Halal Malaysia ataupun Halal Fest 2018 yang sedang berlangsung di The Mind Seri Kembangan. So kepada masyarakat sekitar Lembah Kelang, Selangor dan Negeri Sembilan, boleh datang ke The Mines untuk bertemu Olive House di sini. Dan esok kita ada sesi sharing bersama Dr. Zubaidi bersempena pelancaran kempen kita punya bengkel Afiat, bengkel Afiat, yang mana kita akan jelajah satu Malaysia untuk berkongsi manfaat, berkongsi ilmu dengan masyarakat. Okay, tentang Afiat Lifestyle, terutamanya pemakanan lah. Because kalau kita tengok okay, clear, alhamdulillah. Okay, kalau kita tengok trend sekarang, mostly kebanyakan penyakit adalah berpunca daripada pemakanan yang tidak betul. So dengan Dr. Zubaidi, daripada dia punya research dan pengalaman, kita boleh ambil manfaat daripada perkongsian beliau. Okay, sementara kita menunggu Dr. Zubaidi untuk live. Okay, Ustaz Hafiz Mordi, apa khabar? Alhamdulillah, insyaAllah kesihatan semakin baik. Okay, Syirik Ahmad, can watch. Okay, please explain detail so that I can fix something over here. Okay, sudah tentunya tuan-tuan dan perempuan menantikan sesi ini setiap minggu untuk mendapatkan ilmu dan tips-tips kesihatan daripada Dr. Zubaidi. Dan kita pada malam ini special, kita ada cabutan bertuah. Cabutan bertuah kepada para penonton untuk memenangi secara percuma Olive Plus 30X. Mudah saja, tonton sampai hujung rancangan dan kita akan pilih pemenangnya nanti. Okay, baik, kita masih menantikan Dr. Zubaidi. Boleh terus ucapkan salam dan juga kata-kata positif supaya yang mengikuti rancangan kita terinspirasi ataupun mengambil aura-aura positif daripada kita, insyaAllah.
Okey, dan tadi sebenarnya kita sudah selesai sesi pertama perkongsian bersama usahawan Olive House, di mana kami di Olive House sangat mementingkan kualiti penyampaian dan para usahawan sebenarnya didedahkan bagaimana perspektif untuk menyampaikan consultation khidmat nasihat dengan lebih berkesan. Okey, kemudian pada sebelah petangnya kita bertemu masyarakat untuk sesi temu bual ataupun sesi forum bersoal jawab bersama masyarakat tentang kesihatan. Okey. Alright. Boleh teruskan share sebanyaknya. Mungkin itu adalah peluang anda untuk menangi Olivia Plus TTX yang kami imbang. Saya akan kongsikan caranya, InsyaAllah. Okey. Okey, saya menantikan Dr. Zubaidi untuk live bersama kita ya. Okey. Boleh teruskan komen jika audio ni jelas atau kurang jelas supaya saya boleh betulkan sesuatu di sini ya. Okey, Ustaz Azham is watching. Kita masih menunggu Dr. Zubaidi bersama kita ya. Okey, sedikit jelas. Okey, saya menerima simbol good. InsyaAllah, mudah-mudahan audio dan visualnya clear. Teruskan share supaya masyarakat di luar sana beroleh manfaat seperti kita pada malam ini, hanya untuk berkongsi tips afiat, tips kesihatan. Siti Asma, Asma, Cikgu Siti, Cikgu Asma. Okey, alhamdulillah. Jane Nafiza, okey, terima kasih. Okey, teruskan share. Mungkin itu adalah salah satu peluang saya bagi hint awal. Mungkin salah itu salah satu kriteria untuk dipilih sebagai pemenang kita pada malam ini, insyaAllah. Okey, mungkin bila Dr. Zubaidi dah live bersama kita, boleh memberi satu signal sedikit ya. Okey, audio jelas begitu. Okey. Baik, jika ada baru yang menyertai kita, topik kita pada minggu ini adalah tentang berkaitan dengan jantung. Bersempena hari ini hari jantung sedunia. So, kita nak tahu tips-tips yang saya kira sangat berguna insya-Allah daripada Dr. Zubaidi. Kerana